Dapat hadiah kamera mahal dari Alia, Qorik Halilintar justru jalan bareng cewek lain. Usai memerkan kamera barunya, Qorik Halilintar justru membagikan momen kebersamaan dirinya dengan Pinka Haprani. Putri dari Puan Maharani, yang saat ini ramai dijodohkan-jodohkan dengan Qorik Halilintar. Unggahan tersebut ramai dikomentari warganet, yang menyebut Qorik Halilintar lebih cocok bersanding dengan Pinka Haprani, dibandingkan dengan Aliyah Masaid. Dari unggahan Instagram Haris Friza, rupanya mereka bertolak ke Wonogiri untuk menjalankan sejumlah kegiatan di sana. Nah, bagaimana menurut kamu guys?